Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Kejap-kejap. Sebenarnya memang tak ramai yang berikan cadangan untuk video kali ini. Tapi faktor buat juga sebab 2-3 hari yang lepas, kawan faktor baru je lepas kena scam di mana duit dalam akaun banknya telah dicuri. Mami. Disebabkan itulah, faktor terpanggil untuk buat video tentang jenis-jenis scam atau penipuan yang terdapat di Malaysia sebagai langkah penjaga-jaga untuk kita semua. Jadi tanpa membuang masa, jom kita teruskan. 10 jenis scam terkenal di Malaysia yang ramai tertipu. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. Call scam. Yang ni mesti ramai dah pernah kenakan, termasuklah Faktau sendiri. Kalau korang nak tahu, teknik scam ni banyak terkena kepada warga emas tau. Kenapa? Ini kerana mereka akan melakukan mangsa dengan menggunakan kaedah mengugut dan mengatakan bahawa mangsa mempunyai masalah undang-undang ataupun hutang tanpa disedari yang boleh membawa kepada kes mahkamah atau penjara. Jadi, untuk menyelesaikan masalah itu, skema akan menyuruh mangsa untuk membayar sejumlah wang bernilai dari ratusan ribu hinggalah kepada jutaan ringgit. Antara nama badan-badan kerajaan yang sering dijadikan penyamaran bagi sindiket ini adalah seperti LHDN, Perbankan, KWSP dan sebagainya. Malah pada tahun 2020, seorang skamer secara tidak sengaja telah menghubungi Rahmat Fitri, iaitu seorang pegawai polis dalam cubaan untuk skam. Okey. Saya akan terus sambungkan. Ini ada link terus sambung ke Balai-Balai Sabah. Okey. So, Encik akan... Encik tahu tak bagi macam mana nak buat report? Saya tak tahulah, ya Allah, tak pernah buat report. Macam mana nak buat report? Lawak kan? Korang boleh subscribe channel Abang Polis ni. Beliau banyak berkongsikan maklumat tentang skamer yang bagi Faktau sangat membantu. Tapi kalau Faktau dapat call dari mana-mana agensi atau bank yang Faktau yakin tak pernah berurusan, biasanya Faktau matikan je terus telefon tu. 9. Love Scam. Scam ini mungkin korang jarang dengar, tapi ramai yang telah terkena. Tetapi malu untuk membuat pendedahan. Love scam atau juga dikenali sebagai catfishing merupakan satu teknik penipuan di mana skema akan mencipta satu profil palsu di mana-mana media sosial dengan gambar wanita cantik atau lelaki tampan dan berusaha untuk memikat hati mangsa. Selepas hubungan jarak jauh terjalin, skema akan cuba mendapatkan maklumat dan gambar peribadi yang akan digunakan untuk memeras ugut bagi mendapatkan wang. Contohnya seperti baru-baru ini, dilaporkan seorang doktor telah kehilangan wang sejumlah RM94,000 kerana terpedaya dengan love scam. Sebab itulah, kalau korang dapat friend request daripada orang yang tidak dikenali, korang kena berhati-hatilah ya. 8. Black money. Bila dengar tentang black money, mesti korang bayangkan itu merupakan terma yang digunakan untuk duit haram kan? Namun korang salah. Sebenarnya duit tu betul-betul hitam. Black money merupakan teknik yang digunakan untuk memperdaya mangsa. Kononnya teknik itu mampu menggandakan wang dalam bentuk US dollar. Macam mana caranya? Biasanya wang kertas $100 akan digunakan dan dihitamkan di mana mereka akan menunjukkan demonstrasi kepada mangsa. Jika wang hitam ini dibasuh dengan cecair kimia khas dan dibiarkan selama 2 jam, wang yang hitam itu akan bertukar menjadi $100. Untuk lebih meyakinkan mangsa, mereka akan menukarkan wang tersebut dengan pengurut wang berlesen untuk membuktikan ketulinannya. Setelah percaya, mereka akan memujuk mangsa untuk melabur sehingga RM150,000 untuk membeli 1,000 black money, di mana kononnya setiap satu wang hitam itu merupakan wang $100. Namun setelah black money itu diperolehi dan dicuci dengan cecair, wang tersebut sebenarnya telah ditukar dengan kertas kosong yang telah dihitamkan. 7. Scam pinjaman. Yang ini merupakan scam yang paling terkenal di Malaysia. Malah iklan dia pun bersepah korang boleh jumpa tertampal dekat tepi jalan. Scam pinjaman aka Along merupakan sindiket yang menjadikan servis pinjaman duit kepada mereka yang terdesak memerlukan. Nak pinjam memang senang dan kejap je dapat cash. Apa yang ramai terlepas pandang adalah
bunga atau faedah yang dikenakan kepada peminjam. Contohnya macam apa yang berlaku kepada warga Johor ini yang mendakwa hanya meminjam RM1,000 tetapi dipaksa membayar faedah sehingga RM19,000. Apa akan jadi kalau korang tak bayar? Rumah kena simbah cat merah, kereta kena bakar dan korang boleh google lah sendiri akibat lainnya. 6. Scam parcel. Ini merupakan antara scam yang viral baru-baru ini di media sosial. Hang buaya eh? Parcel tak sampai parcel eh? Parcel mana parcel? Parcel, parcel. Untuk scam parcel ni terbagi kepada 3 kategori. Kategori pertama, scammer akan membuat panggilan melalui SMS atau email mendakwa terdapat bungkusan yang tidak dapat dihantar ke rumah korang atas sebab-sebab tertentu walaupun korang tak beli apa-apa. Untuk meneruskan penghantaran, mereka akan minta maklumat peribadi seperti alamat, informasi kad bank dan sebagainya untuk mengakses masuk ke akaun bank korang. Kategori kedua, scammer akan menyamar sebagai polis dan mendakwa terdapat bungkusan yang dihantar ke rumah kita mengandungi bahan-bahan terlarang dan meminta sejumlah wang untuk membersihkan nama. Kategori ketiga, korang beli barang dalam iklan tunjuk lain. Sekali sampai, macam ni pula. Sebab itulah pentingnya kalau lepas dapat bungkusan, maklumat peribadi pada bungkusan itu, seloknya jangan buang merata. Takut orang kutip dan ambil kesempatan pada maklumat itu. 5. Pukau. Bagi Fatah, ini merupakan teknik scam paling menakutkan dalam senarai ini. Sebenarnya Fatah sendiri tak tahu macam mana diorang buat teknik pukau ni. Namun ramai mangsa yang terkena dilihat seolah-olah memberikan wang mereka kepada scammer dengan rela hati. Dan bila tersedar, baru mereka perasan duit mereka telah diambil. Tapi jangan jadi macam kes ni pula. Dah salah guna duit syarikat, lepas tu buat laporan palsu, konon kena pukau. 4. OTP. OTP atau One Time Password merupakan sejenis kod nombor yang dihantar ke nombor telefon korang untuk tujuan pengesahan dan keselamatan. Banyak sebenarnya platform yang menggunakan OTP ni. Contohnya kalau korang nak reset atau tukar apa-apa maklumat pada media sosial korang atau aplikasi bank korang. Namun terdapat juga scammer yang menggunakan OTP sebagai cara untuk mencuri duit korang. Contohnya seperti yang berlaku pada tahun 2019 apabila terdapat nombor tidak dikenali mendakwa isterinya telah tersalah daftar nombor telefon mangsa pada akaunnya dan meminta mangsa untuk forward nombor OTP tersebut. Apa yang berlaku sebenarnya adalah scammer menukar nombor pendaftaran akaun bank mangsa kepada nombor telefonnya supaya dia boleh mengeluarkan duit pada bank itu tanpa perlu mendapatkan pengesahan daripada mangsa. Malah cubaan scam ini banyak terjadi kepada akaun KWSP sehingga kan KWSP bertindak mengeluarkan kenyataan rasmi mengenai isu ini. Jadi lepas ni, jangan sekali-kali kongsikan nombor OTP korang pada sesiapa, lebih-lebih lagi pada orang yang tidak dikenali. 3. Scalpers. Teknik menipu ni paling terkenal, lebih-lebih lagi ketika musim konsert. Scalpers merupakan orang yang akan membeli apa-apa barang, contohnya seperti PS5 ataupun tiket konsert secara borong dan kemudian akan menjualnya kembali dengan harga yang tak masuk akal. Contohnya apa yang berlaku baru-baru ini apabila terdapat scalpers yang membeli tiket Coldplay secara borong dan menjualnya kembali dengan harga sehingga RM43,000. Malah kegiatan scalpers ini yang menggunakan bot untuk membeli tiket secara borong didakwa menjadi punca kenapa korang kena beratur panjang atau queue untuk membeli tiket secara online. 2. Phishing. Phishing merupakan salah satu teknik yang popular di kalangan penggodam untuk mendapatkan data-data peribadi ataupun kata laluan akaun online korang. Tak kisah sama ada perbankan ataupun akaun sosial korang. Secara mudah, terdapat pelbagai cara teknik phishing ini dilakukan. Sama ada melalui website clone yang dibuat menyerupai dengan rekaan website yang sebenar, di mana bila korang login, kata laluan korang akan dicuri. Selain mempunyai paparan website yang seolah-olah sama dengan yang sebenar, URL website clone ini juga kadang-kadang mempunyai ejaan yang hampir sama untuk mengaburi mata korang. Website phishing ini kadang-kadang disebarkan melalui SMS, email, WhatsApp dan media sosial di mana apabila korang klik link tersebut, ia akan membawa korang kepada website clone. Kalau korang nak tahu, baru-baru ini Maybank telah memperkenalkan kill switch
untuk melawan jika terdapat pihak ketiga yang berjaya mengakses bank korang. Fuh, menakutkan betul. 1. Pinjam dulu, bayar kemudian. Ini merupakan skam yang paling terkenal di Malaysia. Korang mesti ada kawan-kawan jenis minjam duit 100. Namun hakikatnya, walaupun setelah bertahun-tahun berlalu, kawan korang tak pernah bayar balik kan? Sampaikan walaupun kawan korang yang pinjam duit, tapi korang pula yang segan nak minta semula hutang. Ha. Banyak duit kau eh. Hutang aku nak kira akhirat ke macam mana? Korang bayangkanlah, skam ini terlampau terkenal. Sehingga kan banyak YouTuber di dalam dan luar negara yang membuat video mengenai isu ini. Ni belum faktor cerita pasal kawan-kawan scam on the way lagi. Kana, ada kat ATM ni lah, on the way. Kau boleh tahu juga kat mana dan jangan cakap on the way. Apa sahabat marah sangat? Dekat sini dah, tengah pack. Kau jujur dengan aku kat mana, aku boleh korang pasal terus. Aku siap sekarang. Di akhir kata, Fatu berharap semoga video kali ini dapat membuat kita lebih berhati-hati dari menjadi mangsa scam. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum semua, bye.